Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Damba Dwi Septa Aulia Sakti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan yang berpraktek di Rumah Sakit Pelni. Hari ini kita sudah melakukan tindakan VSD device closure. VSD device closure itu adalah suatu prosedur untuk menutup lubang atau defek pada sekat ventrikel. Penyakit-penyakit apa yang bisa kita lakukan penutupan alat seperti ini? Itu adalah penyakit yang memiliki defek. Biasanya defeknya ada di sekat. Sekat itu ada beberapa di jantung, ada yang di ventrikel, ada yang di atrium, atau ada yang di ductus arteriosus. Maka dengan kemajuan teknologi kita bisa melakukan penutupan lubang atau defek tersebut dengan alat. Nah, salah satunya hari ini adalah VSD device closure. Hari ini alhamdulillah sudah dilakukan penutupan tanpa fluoroskopi. Jadi harusnya dulu sebelum ada teknologi ini kita melakukannya dengan guiding fluoroskopi. Jadi ada sinar X ya, kemudian kita terpapar oleh sinar X, pasiennya juga terpapar. Nah, kita sudah melakukan zero fluoroskopi dengan guiding TEE atau guiding echocardiography transesophageal. Kelebihannya, satu, kalau VSD device closure ini, kelebihannya adalah kita tidak perlu membedah pasien. Jadi, pasien tidak perlu menjalani prosedur pembedahan. Hanya cukup dari lipat paha, alatnya masuk sampai ke jantung. Dan itu pemulihannya pasiennya akan sangat cepat, 1-2 hari sudah bisa pulang kembali ke rumah dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian kalau untuk zero fluoroskopi tadi, keuntungannya adalah untuk mengurangi paparan dari sinar X. Sekian yang dapat saya sampaikan, salam sehat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.